proses groundbreaking, penurunan dan perapian kabel udara di ruas-ruas jalan Kota Bandung terus berjalan. Hingga awal tahun 2024, pemerintah Kota Bandung telah menurunkan kabel udara di pusat kota, yaitu Jalan Insinyur Haji Juanda dan RE Marta Dinata. Proses percepatan penurunan perapian kabel ini tentu tidak bisa diselesaikan oleh Pemkot semata, tetapi memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat menunjang akselerasi proses groundbreaking di Kota Bandung. Saya atas nama pemerintah Kota Bandung sangat mendukung dan mendorong kerjasama PT Infrastruktur Investama dan PT Jaringan Pintar Bersama dengan diproyeksikan kabel udara di 58 ruas jalan yang akan diturunkan dalam waktu 3 tahun sejak 2024 hingga 2026. Kami mendorong dukungan kepada para seluruh elemen masyarakat Kota Bandung untuk dapat mensukseskan proses groundbreaking ini. Dan ini menjadi upaya kita bersama untuk memperindah dan menata Kota Bandung jauh lebih baik lagi.